evening, everyone. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Good evening. Selamat malam. Let me try it again. Mari saya coba lagi. Good evening. Selamat malam. Okay, that sounds good. Ya, kelihatan lebih baik. I'm so happy that God has given us an opportunity again to study the Word. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk memberikan kesempatan lagi untuk mempelajari firman Tuhan. Again, before I forget. Dan sekali lagi, sebelum saya lupa. Is there anyone who brought a new friend tonight? Apakah ada yang membawa teman baru pada malam hari ini? Anyone? Ada? Yes, one here, brother. Ada satu di sana. Please raise your hand. Tolong angkat tangan. Anyone else there and here? Just ada raise tiga. Your hand. Angkat tangan. You don't need to be shy. Jangan malu-malu. Just raise your hand, please raise your hands. Angkat tangan. Yes. Another one here. Pak Justinus, please. Pak Justinus. There, ada here. Satu di sana. Here, okay? Here. Satu di situ. Satu here. Okay. Just a little announcement before we start. Ada sedikit pengumuman sebelum kita mulai. There is a Bible lesson for tonight, so please do not forget to grab one when you go out. Ada pelajaran Alkitab yang disediakan di depan sana dan jangan lupa untuk dibawa pulang sebelum kita what pergi dari tempat ini. What is coming up? Apakah yang akan kita pelajari selanjutnya? Coming up on Friday, my dear friends, is hell, Revelation's lake of fire and brimstone. Pada hari Jumat, kita akan mempelajari tentang neraka, danau api dalam buku Wahyu. This is the hottest topic in this seminar. Ini adalah topik terpanas di dalam seminar ini. And on Saturday, we are inviting you, my dear friends, on a Sabbath worship at 9 o'clock. Dan pada hari Sabat, kami mengundang saudara-saudara sekalian untuk menghadiri kebaktian Sabat hari Sabtu jam 9 pagi. Last time we talk about the truth about the Sabbath. Yang lalu kita sudah pelajari tentang kebenaran tentang hari Sabat. We're inviting you to taste how we do the Sabbath worship. Dan saya mengundang Anda sekalian untuk merasakan bagaimana berbakti pada hari Sabat. We'll be talking about three steps to heaven. Dan kita akan membahas tentang tiga langkah ke surga. And there's a little change of the program. Dan ada sedikit perubahan di dalam program kita. Tomorrow we will still be meeting here. Besok malam kita masih berada di tempat ini. But we will be changing the venue on Saturday, and that will be in Hotel Mutiara Salatiga. Tetapi pada hari Sabtu pagi jam 9 tadi ya. Ingat Sabtu pagi jam 9 kita akan pindah ke Hotel Mutiara. That's in, can you say di Jalan that? Langan Suko nomor 31 atau tepatnya di perempatan Marsudirini. Do you know the place, everyone? Tahu tempatnya yeah. Semua? It's very near here, right? Sangat dekat dengan kota so, ya. So we invite you on Saturday, not tomorrow. Tomorrow will still be here. Jadi kami mengundang pada hari Sabtu pagi jam 9 pergi ke Hotel Mutiara, tetapi besok masih di tempat ini. And on Sunday we will be there all the time until when, Adi? Like the whole week, right? We will be there in this hotel. Lalu setelah hari Sabtu, Minggu dan sepanjang Minggu itu kita akan tetap di tempat itu. Sudah tidak di sini lagi. On Sunday our topic will be Revelation's Millennium when the devil goes on vacation. Dan pada hari Minggu kita akan bahas tentang milenium yang ada di dalam buku Wahyu ketika setan sedang berlibur. Satan will go on a vacation. Jadi setan akan pergi liburan. So please do not miss the topic. Jadi jangan lewatkan topik-topik ini. I'll give you a little homework, okay? Saya akan berikan PR untuk Anda. For our topic on Sunday, I wanted you to read Revelation chapter 20. Untuk topik kita pada hari Minggu, saya minta Anda untuk membaca di rumah Wahyu pasal 20. That will be your assignment. Ini akan menjadi tugas Anda. Please do not forget to read it. Jangan lupa untuk membaca. The topic for tonight is the devil's door. Dan topik kita pada malam hari ini adalah pintu gerbang setan. What is the devil's door? Apakah pintu gerbang setan itu? Okay. Let me just. There's no slide for that? Oh, and there's no slide for that. Okay.
let us sing our theme song first. I kind of forgot about it. Mari kita nyanyikan lagu tema kita sebelum saya melupakannya. Let's sing the song Turn Your Eyes Upon Jesus. Mari kita menyanyi pandanglah pada Yesus. Let's all stand together. Kita sama-sama berdiri. Berdoa. Father in heaven. Bapa di surga. Thank you for this night. Terima kasih untuk malam hari ini. Thank you for keeping us alive, Father. Terima kasih untuk tetap membuat kami hidup. And for giving us an opportunity to study. Dan memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar. Father bless the people who comes. Tuhan berkati semua yang hadir. Those people who are still coming. Dan orang-orang yang mungkin sedang menuju ke tempat and ini. And for those people who are here, Father. Dan juga untuk orang-orang yang ada di tempat ini. May your Holy Spirit be upon us to teach us the truth. Dan biarlah Roh Kudus-Mu berada di atas kami pada saat kami mempelajari kebenaran. Open our hearts, Father. Bukalah hati kami, Bapa. Give us, Lord, the energy. Berikan kepada kami energi. And help us, Lord, not to be distracted. Dan bantulah kami supaya kami tidak terganggu. In Christ's name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. The title of our topic tonight is The Devil's Door. Topik kita pada malam hari ini adalah pintu gerbang setan. It was the weekend of March 22 to 23, 1997. Di akhir minggu pada tanggal 22 dan 23 Maret tahun 1997, there was a cult called the Heaven's Gate Cult. Ada satu sekte yang menamakan diri Heaven's Gate atau pintu gerbang pintu gerbang surga. It was 39 members of the Heaven's Gate cult committed suicide at the same time. Ada 39 anggota dari sekte pintu gerbang surga ini yang bunuh diri secara massal. It was one of the largest mass suicide recorded in American history. Dan ini merupakan bunuh diri massal terbanyak yang pernah dicatat oleh sejarah Amerika. And you might be asking why did this mass suicide? Mungkin Anda bertanya kenapa mereka mau untuk melakukan bunuh diri massal ini? Well, I'll tell you why. Baik, saya katakan kenapa. Because they believe, my dear friends, that when they die, they will go to a higher level of existence. Karena mereka percaya pada saat mereka mati, mereka akan naik ke tingkatan yang lebih tinggi dari eksistensinya. In fact, this is what James Tabor says in University of North California. Inilah yang dikatakan oleh James Tabor. It says, this group is completely different. These people rather calmly followed suicide as their exit in a very positive way to a higher level of existence. Dikatakan, kelompok ini benar-benar berbeda. Orang-orang ini lebih memilih dengan tenang untuk bunuh diri sebagai jalan keluar mereka dalam cara yang sangat positif untuk mencapai tingkat eksistensi yang lebih tinggi. So these people, my dear friends, they were happy to commit suicide. Dan Anda tahu orang-orang ini sangat sukacita untuk melakukan bunuh diri. And because they wanted to have that higher form of existence. Karena mereka ingin mencapai tingkatan eksistensi mereka yang lebih tinggi. In fact, this is what it says. It says they define death not as the enemy of life, but life itself. Dikatakan oleh James Tabor, mereka mendefinisikan kematian bukan sebagai musuh kehidupan, tetapi sebagai kehidupan itu sendiri. Let me ask you a question, my friends. Mari saya tanya, saudara-saudara. Is death a friend or an enemy? Kematian itu suatu teman ataukah musuh? What do you think? Apa yang Anda pikirkan? Is death your friend? Apakah kematian itu teman Anda? Well, I'll tell you, most of us are afraid to die. Saya katakan bahwa sebagian besar atau
Semua dari kita takut mati. This heaven's gate cult, my friends, believe that our body is just a container. Sekte gerbang surga ini mempercayai bahwa tubuh kita ini adalah hanyalah satu wadah. They call the body as a vehicle. Dan mereka katakan tubuh ini sebagai satu kendaraan. It's just you are just contained there, and when you die, your spirit goes to the heavens. Dan mereka katakan bahwa tubuh ini hanyalah suatu wadah, di mana pada saat meninggal maka rohnya itu akan pergi ke surga. And they will go to the heavens, my dear friends, in a UFO. Dan mereka katakan bahwa roh ini akan pergi ke surga dengan UFO. This is what they believe, my dear friends, that death is not an enemy but a friend. Dan mereka katakan bahwa kematian itu bukanlah musuh tetapi teman. But this is what the Bible said. Tetapi inilah Alkitab katakan. 1 Corinthians 15 and 26, the last enemy that shall be destroyed is death. 1 Korintus 15 ayat 26 katakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut atau kematian. So clearly, my dear friends, that death is never our friend, it's our enemy. Jadi sangat jelas dinyatakan bahwa kematian itu adalah musuh yang terbesar dan bukanlah teman. But the heaven's gate cult, my dear friends, consider the enemy as the death as life itself. Tetapi sekte gerbang surga ini mengatakan bahwa kematian bukanlah sebagai musuh kehidupan. So why did they commit suicide? Lalu mengapa mereka harus membunuh diri? Well, I'll tell you why, my dear friends. Saya katakan kenapa, saudara-saudara. Because the heaven's gate cult opened the devil's door. Karena sekte gerbang surga ini membuka pintu gerbang setan. What is this devil's door? Lalu apakah pintu gerbang setan itu? Well, before we go answer that question, I need to answer a question first. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya harus menjawab pertanyaan yang lain. How do we identify a cult? Bagaimana caranya kita mengidentifikasi sekte? Well, this Heaven's Gate cult, my dear friends, is called a cult. Apakah sekte gerbang surga ini adalah suatu aliran sesat? But how do we identify a cult? Bagaimana cara kita mengidentifikasi satu sekte yang sesat? Let me just give you an example. Mari saya berikan satu contoh. It was in Jonestown, Guyana. Adalah di Jonestown di Guyana. They committed in that very place, my dear friends. They committed a mass suicide of 900 people. Dikatakan bahwa lebih dari 900 orang mati dalam bunuh diri massal. It's one of the biggest mass suicide in history, my friends. Dan ini adalah bunuh diri massal terbesar yang pernah dicatat oleh sejarah. They were a cult. Mereka adalah aliran sesat. So how do we identify a cult? Lalu bagaimana cara kita membedakan atau mengidentifikasikan aliran sesat itu? Well, from the Christian perspective, a cult is any group that does not accept Christ as Lord and Savior and the Bible as the foundation of faith. Menurut perspektif Kristen, dikatakan bahwa aliran sesat atau kultus atau sekte sesat adalah kelompok apa saja yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dan Alkitab sebagai dasar iman. So in a Christian's perspective, my dear friends, a cult is a group of people who doesn't follow the Bible and doesn't follow Jesus. Jadi menurut perspektif Kristen, aliran sesat itu adalah orang-orang yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dan Alkitab sebagai dasar iman. So how do we identify a cult? Lalu bagaimana cara kita mengidentifikasi aliran sesat ini? Number one, my friends, if you have a pen and paper, please list it down. Jadi yang pertama, saudara-saudara, kalau Anda punya bolpen dan kertas, tolong dicatat. A cult follow a human leader rather than Jesus. Yang pertama, aliran sesat mengikuti pemimpin manusia lebih daripada mengikuti Yesus. A classic example on this, my dear friends, is the Heaven's Gate cult. Salah satu contoh klasik yang ada adalah ini dia, apa pintu gerbang surga. They followed a cult leader by the name of Apple Marshall White. Dikatakan bahwa pintu gerbang surga, sekte pintu gerbang surga ini mengikuti pemimpinnya yang bernama Marshall Apple White. This is a cult leader, my dear friends. Ini adalah pemimpin sekte aliran sesat. And instead of following Jesus,
dan gantinya menurut kepada Yesus. These people were following a human leader. Mereka gantinya mengikuti pemimpin agama mereka. But the Bible tells us, my dear friends, John 14 and verse 6, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 katakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. A man is never our leader, my dear friends. Seorang manusia tidak pernah menjadi pemimpin kita, saudara. It's only Jesus Christ who is our leader. Hanyalah Yesus Kristus yang menjadi pemimpin kita. In fact, John 10 and verse 4, the Bible tells this. Dan di dalam Yohanes 10 ayat 4 katakan, And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. I hope you are sheep, my friends. Saya harap andalah domba-domba. Because the sheep follows the shepherd's voice. Karena domba-domba mengikuti kemana suara dari gembalanya. A sheep doesn't follow any leader, my dear friends. Dan domba-domba ini tidak mengikuti pemimpinnya. But a sheep follow Jesus. Tetapi domba mengikuti Yesus. I'm not asking you to follow me and my words, my friends. Saya tidak meminta Anda untuk mengikuti saya dan kata-kata saya, saudara-saudara. I'm asking you to follow Jesus. Saya meminta Anda untuk mengikuti Yesus. So are you a sheep, my dear friends? Apakah Anda domba-domba, saudara-saudara? Who are you following? Siapakah yang Anda ikuti? A cult leader, my dear friends, or a cult only follow a person, not Jesus Christ. Mengikuti pemimpin sekte ataukah Yesus Kristus yang akan menjadi pemimpin? In fact, my dear friends, unfortunately, kenyataannya, saudara-saudara, sangat disayangkan. There are some Christians who does the same mistake like this Heaven's Gate cult. Banyak orang Kristen saat ini yang melakukan kesalahan yang sama dengan yang dilakukan oleh sekte aliran sesat pintu gerbang surga ini. Sometimes instead of following Jesus, they follow a person instead. Gantinya mereka mengikuti Yesus, mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh manusia. I've heard someone go into the meetings and said if God says it, we'll follow it. Ada seorang yang mengikuti pertemuan seperti itu dan katakan kalau Tuhan katakan saya akan mengikutinya. But many people says this sometimes. Tetapi banyak orang mengatakan seperti ini. They hear the truth. Mereka mendengar kebenaran. And they say, well, I know that is right. I know that is correct. Ya, saya tahu itu benar. Saya tahu itu tidak salah. But I'm going to ask my pastor first. Tapi saya mau tanya pendeta saya dulu. I know it's right in what you're saying. Saya tahu apa yang harus saya katakan. But let me ask my leader first. Tapi biarlah saya tanya pemimpin saya dulu. I'm not telling you you don't ask your pastor. Saya bukan katakan jangan tanya pendeta Anda. Oh, I like when people ask me questions. There's no problem on that. Kalau orang-orang bertanya pertanyaan kepada saya suka untuk menjawabnya. But when we follow our leader and our pastors, my dear friends, above the word of God. Tapi kalau kita mengikuti pendeta dan pemimpin kita sesuai dengan firman Tuhan, then there's something wrong. Tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka ada sesuatu yang salah. We only follow Jesus, my dear friends, in the word. Kita hanya mengikuti Yesus, saudara-saudara. The Bible tells us in Jeremiah 17 and verse 5, Thus saith the Lord, cursed be the man that trust in man. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 katakan beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. There is a curse for those people who trust in man, my friends. Ada satu kutukan kepada orang-orang yang mengandalkan manusia, saudara-saudara. Even pastors fails. Bahkan pendeta-pendeta so bisa please, saja salah. Don't trust us, trust the Bible. Jadi tolong jangan percaya kepada kami. Trust, percayalah kepada Alkitab. Trust Jesus Christ. Dan percayalah kepada Yesus. Oh, in my life I've done so many mistakes, my friends. You can ask my mother. Di dalam kehidupan saya melakukan banyak sekali kesalahan. Anda bisa tanya kepada ibu saya. We can only trust Jesus Christ. Anda hanya bisa percaya kepada Yesus. So that's number one, cult follow human leader rather than Jesus. Jadi yang pertama, aliran sesat mengikuti pemimpin manusia lebih daripada mengikuti Yesus. Number two, cults follow human teachings rather than the Bible. Dan yang kedua, aliran sesat mengikuti ajaran-ajaran manusia lebih daripada Alkitab. And I always challenge the people, my dear friends, every time I preach. Dan saya selalu memberikan tantangan kepada semua pendengar saya pada saat saya berkhotbah. Follow Jesus, the living word.
Ikutilah Yesus, firman Allah yang hidup itu. And the Bible, the written word. Dan Alkitab, firman yang tertulis itu. John 17:17 said, "Sanctify them through the truth. Thy word is truth." Yohanes 17:17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. The Bible tells us in Psalms 119:105, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Di dalam Mazmur 119:105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. The Bible tells us, my dear friends, that the word of God is the truth. Alkitab katakan bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. And the word of God is a light unto our path. Dan firman Tuhan itu seperti terang bagi jalan kita. And the reason why many people are lost, my dear friends. Dan itulah sebabnya banyak orang yang sesat, saudara-saudara. Because they don't have a light on their path. Karena mereka tidak mempunyai terang di jalan mereka. And the Bible is our light, my dear friend, to our path. Dan Alkitab adalah terang bagi jalan and kita. And sometimes we are lost because we are listening to what people says and what the man's traditions are saying, not what the word of God is saying. Seringkali kita tersesat karena kita mendengar kata-kata manusia gantinya kata-kata Tuhan. In fact, an example of this is the Heaven's Gate cult. Salah satu contohnya adalah sekte aliran pintu gerbang surga. This is a picture of this their classroom, the Heaven's Gate classroom. Kalau kita lihat di sini itu adalah kelas dari ruangan kelas dari sekte ini. And this is where they study. Dan di sinilah mereka belajar. This is where Marshall Applewhite would go and teach. Di tempat inilah Marshall Applewhite mengajar. And can you guess there in front, this is where he sits. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, untuk apa ada kursi di atas meja itu? How many chairs did you see? Ada berapa kursi yang Anda lihat di atas meja? How many chairs? Two chairs. Ada dua kursi. You know why? Anda tahu kenapa? The other chair is for Marshall Applewhite's dead girlfriend. Yang kursi satu lagi adalah untuk Marshall Applewhite's pacarnya Marshall Applewhite yang sudah mati. That's her dead girlfriend. Dan untuk pacarnya yang sudah mati itu. So when they teach, my friends. Jadi pada saat dia mengajar, saudara-saudara. The dead girlfriend. This is what Apple Marshallite says. The dead girlfriend would teach him things in his mind. Jadi Marshall Applewhite katakan bahwa pacarnya yang sudah mati ini yang mengajarkan dia apa yang harus diajarkan. For sure, they're not studying the Bible. Dan tentu saja saya percaya bahwa mereka tidak mempelajari Alkitab. Number mereka. Two, my dear friends, cults follow human teachings rather than the Bible. Yang kedua, aliran sesat mengikuti ajaran-ajaran manusia lebih daripada Alkitab. They follow what the people says, not the word of God. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh manusia gantinya firman Tuhan. Do Christians sometimes do the same mistake? Apakah orang Kristen seringkali melakukan kesalahan yang sama? Do we do the same mistake sometimes? Apakah seringkali kita melakukan hal yang sama? It's amazed me, my dear friends, that many members of the churches right now. Yang mengejutkan saya, ada begitu banyak anggota-anggota gereja saat they ini. They know what the Bible teaches. Mereka tahu apa yang diajarkan oleh Alkitab. They know, my dear friends, the truth. Mereka tahu kebenaran dari Alkitab. And yet, my dear friends, they would give human reasons not to follow it. Tetapi pada akhirnya mereka memberikan alasan-alasan manusia gantinya mengikuti firman Tuhan. Well, this is the Ten Commandments. This is what the Bible says in the commandments of God. Ini adalah 10 hukum Tuhan dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan harus diikuti menurut Alkitab. They would say, "Well, that's already changed." Oh, mereka kata, oh itu sudah berubah, sudah diubah. The Ten Commandments is no more. Oh, firman 10 hukum itu sudah tidak diikuti lagi. Sometimes they give me human reasons. Dan seringkali mereka memberikan alasan-alasan manusia. What about you, my friends? Bagaimana dengan Anda, saudara-saudara? Are you following the Bible or what the people says? Apakah Anda mengikuti firman Tuhan ataukah perkataan manusia? Are you following human teachings than the word of God? Apakah Anda mengikuti ajaran manusia lebih daripada firman Tuhan? That's number two. Itulah yang nomor dua. Let's look at number three. Mari kita lihat yang nomor tiga. Cults urge group conformity. Aliran sesat mendesak adanya penyeragaman. So cults, my dear friends, they wanted group conformity.
Jadi dikatakan bahwa aliran sesat ini mendesak adanya keseragaman di dalam kelompok. In fact, just this afternoon I went to YouTube and saw and type in Heaven's Gate Cult. Dan baru saja sore ini saya cek di YouTube tentang sekte gerbang surga ini. Before they have committed suicide, they recorded their last message. Sebelum mereka melakukan bunuh diri secara massal, mereka merekam satu pesan. And if you see the video, they all look the same. Dan kalau Anda melihat di videonya, mereka kelihatan semua sama. They have the same haircut. Mereka punya potongan rambut yang sama. It's almost the same, my dear friends. Semuanya kelihatan begitu mirip satu and dengan yang lainnya. And when they die, my dear friends, they have that purple blanket covering their face. Dan pada saat mereka mati, ada satu selimut ungu berwarna ungu yang menutupi wajah mereka. They drank the same poison in one house. Dan mereka menemukan satu jenis racun di dalam satu rumah. And then they slept. Lalu mereka tidur. Never woke up. Tidak pernah bangun. When the police came, they saw the same black pants and a Nike shoe. Dan pada saat polisi datang, mereka menemukan adanya celana hitam dan sepatu merek Nike. They all look the same. Mereka semuanya seragam kelihatannya. Because cults, my dear friends, demands group conformity. Karena sekte aliran sesat ini memaksakan keseragaman. Well, this is what's happening, my dear friends, where everyone is doing it. Well, I guess this is right. Jadi inilah, kalau semua melakukannya, maka itu adalah benar. And many Christians, my friends, do the same very thing. Dan saudara-saudara, banyak orang Kristen juga memiliki masalah yang sama. Well, everyone else is doing it, so it must be right. Oh, semua orang melakukannya, jadi pasti itu benar. If the world is following it, it may be true. Kalau seluruh dunia mengikutinya, kemungkinan itu benar. It sometimes they are peer pressured, my friends. Oh, my family is this. Oh, my father is this. Well, I'll probably join them. Seringkali kita punya tekanan-tekanan kelompok. Oh, keluarga saya melakukannya, semua melakukannya, teman-teman saya melakukannya. All of my friends are doing it, probably they're right. Ketika semua teman saya melakukannya, kemungkinan itu benar. And also mind control, my dear friends. If our leaders are doing it, probably it's right. Dan juga pengendalian pikiran. Oh, kalau pemimpin saya melakukannya, kemungkinan itu benar. And sometimes, my dear friends, Satan is using leaders to control the people. Dan seringkali setan menggunakan pemimpin-pemimpin untuk mengendalikan pikiran. Because he knows, my dear friends, that if he control leaders, he controls everyone. Karena setan tahu kalau dia mengendalikan pemimpin-pemimpin, maka dia dapat mengendalikan orang banyak. Sometimes we commit the same thing like the cults. Dan seringkali kita melakukan yang sama dengan aliran-aliran sesat. My dear friends, God has given us freedom of choice. Anda tahu bahwa Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih. Don't let your friends and anyone in your life manipulate that freedom of choice. Jangan biarkan teman-teman atau siapapun juga memanipulasi kebebasan memilih Anda. Sometimes we decide because of what people are doing. Seringkali kita memutuskan karena banyak orang melakukannya. But the word of God is never popular. Tapi firman Tuhan tidak pernah menjadi populer. The whole world will not follow the word of God. Seluruh dunia tidak mengikuti firman Tuhan. If God says it, let's do it. Kalau Tuhan katakan, marilah kita lakukan. Group conformity, my dear friends, in what the cults is doing. Penyeragaman kelompok itulah yang dilakukan oleh sekte. I don't know if you remember in Daniel chapter 3. Saya tidak tahu apakah Anda ingat di dalam buku Daniel pasal yang ketiga. There were a story of the three Hebrew boys. Ada cerita tentang tiga orang muda Ibrani. Hananiah, Mishael, and Azariah. Hananiah, Mishael, dan Azariah. They were there, my dear friends, and the Babylonian king bow down to the image. Dikatakan oleh Raja Babylon, tunduk dan sembahlah patung yang besar itu. There were so many people in that place, my dear friends. Ada begitu banyak orang di tempat itu. And the story was told, my dear friends, that the king said, if the music is sounded, everyone must bow down. Dikatakan dalam cerita itu, raja mengatakan kalau bunyi-bunyian musik mulai dikumandangkan, semua harus tunduk menyembah. And thousands of people, my dear friends, bow down. Dan ribuan orang secara bersama-sama menyembah.
And you know how many people did not bow down? Dan Anda tahu ada berapa orang yang tidak tunduk menyembah? How many? Ada berapa? Only three. Hanya tiga orang. It was only three persons, my dear friends, who did not bow down. Hanya tiga orang yang tidak menyembah. And I believe, my dear friends, that this will be like in the last days. Dan saya percaya ini akan terjadi juga di akhir zaman. Only few will follow Jesus. Hanya sedikit yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. How about you, my friends? Bagaimana dengan Anda, saudara? Are you following what the word of God is saying, or are you following what the majority is doing? Apakah Anda akan mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ataukah Anda mengikuti apa yang dilakukan oleh mayoritas? Proverbs 16 and verse 25, there is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-25 katakan, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju pada kematian. Sometimes we think it's right. Kadang-kadang kita pikir itu adalah benar. Sometimes because everyone is doing it, probably it's correct. Karena semua orang melakukannya, oh mungkin saja itu benar. But my dear friend, sometimes in our thinking it may be right, but it leads to death. Mungkin saja cara berpikirnya benar, tapi itu menuntun kepada kematian. The only safety that we can have, my dear friends, is through the word of God. Satu-satunya keamanan adalah firman Tuhan. Now let me ask you a question. Mari saya tanya kepada Anda satu pertanyaan. How many people were saved in the time of Noah? Ada berapa banyak orang yang diselamatkan pada saat zaman Nuh? The Bible said only 8 people. Alkitab katakan hanya berapa? 8 orang. Imagine, my dear friends, that means the whole world is deceived. Bahkan dikatakan bahwa seluruh dunia telah ditipu. And imagine, my dear friends, if you were there, would you follow Noah or the people? Dan Anda bisa bayangkan kalau Anda ada di tempat itu pada saat itu, apakah Anda akan mengikuti Nuh atau mengikuti orang banyak? Was Noah a cult leader? Apakah Noah pemimpin aliran sesat? Well, he was not a cult leader, my friends. Dia bukanlah seorang pemimpin aliran sesat, saudara-saudara. He was following God. Dia mengikuti perintah Tuhan. And there are some people, my dear friends, who are laughing. Ada beberapa orang yang menertawakan. And some people will laugh at you if you follow the word. Dan mungkin orang menertawakan Anda pada saat Anda mengikuti firman Tuhan. Oh, you're following that cult. Oh, kamu mengikuti sekte sesat itu. Oh, look at everyone. They're not following them. Oh, lihat semua orang. Kamu enggak ngikuti mereka? Mark this, my dear friends, it's not cultish to obey God. Jadi tidaklah sesat untuk mentaati perintah Tuhan. Let me ask you a question, my friends. Mari saya buat satu pertanyaan untuk Anda. If you are living in the time of Noah, who will you listen to? Kalau Anda hidup di zaman Nuh, siapakah yang Anda akan dengarkan? What do you think? Apa yang Anda pikirkan? Will you follow the majority or will you follow the word of God? Apakah Anda akan mengikuti mayoritas atau Anda akan mengikuti Nuh? My dear friends, in the time of Noah, the majorities were wrong. Anda tahu pada zaman Nuh, mayoritas melakukan kesalahan. And did you remember Jesus saying, just like in the days of Noah, so is the coming of the Son of Man be? Anda ingat apa yang dikatakan Yesus? Seperti pada zaman Nuh, demikianlah waktu kedatangan Anak Manusia nanti. It's only going to be few, my dear friends. Hanya akan ada sedikit, saudara-saudara. What about you? Bagaimana dengan Anda? Are you following everyone or are you following the truth? Apakah Anda mengikuti semua orang atau Anda akan mengikuti kebenaran? That's the challenge, my friends. Ini adalah tantangannya, saudara-saudara. There are people who I met and they heard about the truth about the Sabbath. Ada orang yang mendengarkan tentang kebenaran dan juga tentang Sabat. And they come to me, why are you so few? Dan mereka datang kepada saya dan katakan, kenapa kamu begitu sedikit? You might be wrong because the majority is doing this. Mungkin kamu salah karena semua orang mayoritas melakukannya. But who is our standard, my dear friends? Is our standard the majority or is the standard the word of God? Jadi siapakah standar kita? Apakah mayoritas ataukah firman Tuhan? Are you following, my dear friends, in what people saying or are you following because of the truth? Apakah Anda mengikuti apa kata orang banyak atau Anda mengikuti apa yang dikatakan oleh kebenaran? Number four. Yang keempat. How to identify a cult? Bagaimana caranya kita mengenali aliran sesat? Cults are deceived on the state of man and death. Dikatakan aliran sesat tertipu dengan keadaan manusia ketika dia mati. So those people who are joining cults, they are deceived in the state of man and death.
Jadi orang-orang yang tertipu aliran sesat ini, mereka tertipu tentang keadaan orang mati. The New Age cults repeat the age-old lie: there is no death, man is God, knowledge of self is salvation. Aliran sesat New Age mengulangi kebohongan yang sudah tua itu. Dia katakan tidak ada kematian, manusia adalah Tuhan, pengetahuan tentang diri adalah keselamatan. This is what every cult believes. Inilah apa yang dipercaya oleh setiap aliran sesat itu. And tonight, my friends, this is the devil's door. Dan saudara-saudara, saya katakan pada malam hari ini bahwa ini adalah pintu gerbang setan. I'll show you later on. Saya akan tunjukkan nanti berikutnya. You see, my dear friends, they believe that when they die, they don't really die. Dan Anda tahu bahwa pada saat mereka mati, when they die, they don't really die. Pada saat mereka mati, mereka pikir tidak benar-benar mati. When they die, they go to a UFO somewhere. Mereka percaya pada saat mereka mati, mereka akan pergi dengan UFO. And they said a higher level of existence. Dan dikatakan mereka akan pergi ke tingkat eksistensi yang they lebih tinggi. They believe, my dear friends, that death is a friend, not an enemy. Dan mereka katakan bahwa kematian itu adalah sahabat, bukanlah musuh. They were deceived on the state of man in death. Mereka ditipu dengan keadaan manusia ketika mereka mati. This is what they believe, my friends. Inilah yang mereka percaya, saudara-saudara. When you die, you don't really die. Ketika engkau mati, engkau tidak benar-benar mati. Did you know, my friends, that many Christians believe the same thing? Anda tahu bahwa begitu banyak orang Kristen mempercayai hal yang sama? That when you die, you don't really die. You go on some place. Oh, kalau kamu mati, kamu tidak akan benar-benar mati, kamu akan pergi ke satu tempat. They believe, my dear friends, that when a person dies, if he's good, he's going to heaven. If he's bad, he's going to hell. Oh, kalau Anda baik, Anda akan langsung ke surga. Kalau Anda tidak baik, Anda akan pergi ke neraka. Is that what the cults believe? Bukankah itu yang dipercaya oleh aliran-aliran sesat? Is that what heaven's gold, gate cult believe? Bukankah itu yang dipercaya oleh pintu gerbang surga? That when they die, they go to a higher form of existence. Pada saat mereka mati, mereka akan pergi ke tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Is that what other Christians believe? Is that what other Christians believe? Bukankah itu yang dipercaya oleh orang-orang Kristen? That when they die, they don't really die, they go to heaven. Pada saat mereka mati, mereka tidak sungguh-sungguh mati, mereka pergi ke surga. In fact, let me see this. Mari kita lanjutkan. This is, my dear friends, is the handle of the heaven's gate cult. Ini adalah pegangan pintu untuk menuju ke pintu this gerbang. This is the handle of the devil's door. Setan. Ini adalah pegangan pintu untuk menuju ke pintu gerbang setan. That when you die, you don't really die. Pada saat Anda mati, Anda tidak benar-benar mati. It's called channeling. Ini dikatakan sebagai cenayang. You know what's channeling, my friends? Anda tahu cenayang? This is talking to the spirit. Ini adalah orang-orang yang berbicara kepada and roh-roh. This is the devil's door. Dan itu adalah pintu gerbang setan. The devil's door, my dear friends, is talking to the spirit. Spiritism. Jadi pintu gerbang setan itu adalah berbicara kepada orang mati. Dengan roh-roh orang mati, yaitu spiritisme. Who are those voices from the tombs, my friends? Lalu siapakah suara-suara di dalam kubur itu? Who are those voices beyond the grave? Siapakah suara-suara dari kubur itu? I was talking to the ibus just this day. Saya berbicara kepada seorang ibu hari ini. And the ibus were talking to me about their experiences. Lalu ibu ini berbicara tentang pengalamannya. And she told me that sometime there was a belief in Java. Ada kepercayaan di Jawa ini. That when a person dies, pada saat seseorang itu mati, he doesn't go to the grave, but he goes around the house for how many days? Like 4 days something? Orang yang mati tidak langsung menuju kubur, tapi mereka berada di dalam rumah untuk beberapa hari. And after the house, it goes to the garden. Lalu setelah dari rumah, dia pergi ke taman. This is very dangerous, my dear friends. Ini sangat berbahaya, saudara-saudara. This will open you the devil's door. Karena ini akan membuka pintu gerbang setan. Who are the spirits of spiritualism, my dear friends? Lalu siapakah roh spiritualisme atau spiritisme? And can it be dangerous to converse with the spirits of the dead? Berbahayakah untuk berbicara dengan roh orang mati? Should we open that door, my friends?
Haruskah kita membuka pintu itu? I've seen many of my personal friends, my dear friends, they would talk to the spirits of their dead loved ones. Saudara-saudara tahu banyak teman-teman saya yang berbicara kepada roh-roh orang mati. But what did the Bible say? Tetapi apakah yang Alkitab katakan? Let's look at what the Bible said. Mari kita lihat apa yang Alkitab nyatakan. Isaiah chapter 8, 19 to 20. Di dalam Yesaya 8 ayat 19 dan 20. This is what the Bible said. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab. Dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang yang hidup? Next verse. Dan apabila carilah pengajaran, hukum dan kesaksian. Siapakah yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. The Bible tells us, my dear friends, that God warns us not to talk to the spirits. Kalau kita membaca firman Tuhan, Tuhan katakan jangan berbicara kepada roh-roh orang mati itu. Don't talk to the spirits, my dear friends of the dead. Jangan berbicara kepada roh-roh orang mati. Why? Mengapa? We studied this last night. Siapa yang siapa yang masih ingat pelajaran kita tadi Because malam? Because the Bible said, "For the living know not they shall die, but the dead know not anything." Dikatakan karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Do not talk to the spirits, my dear friends. Jangan berbicara kepada roh-roh ini, saudara-saudara. This is the devil's door. Ini adalah pintu gerbang setan. You know why? Anda tahu kenapa? Because the dead know not anything. Karena orang mati tidak tahu apa-apa. So if the dead know not anything, who is that spirit talking to us? Jadi kalau orang mati tidak tahu apa-apa, lalu siapa yang berbicara sebagai orang mati itu? It's the devil, my dear friends. Itu adalah setan, saudara-saudara. Do the spirits of the dead return to visit the living? Apakah roh orang mati datang kembali untuk mengunjungi orang yang masih hidup? This is the question that was asked to me in lunchtime. Inilah pertanyaan yang ditanyakan kepada saya waktu makan siang tadi. Is the dead going back to the house? Apakah orang mati itu kembali ke rumah itu? Or it goes to the garden? Atau pergi ke halaman? But what did the Bible say? Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Let's look at Job 7:9-10. It says, "As the cloud is consumed and vanisheth away, so he that goeth down to the grave shall come up no more." Ayub 7 ayat 9 dan 10 katakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak muncul kembali. What did the Bible say? Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Do they come up? Apakah mereka muncul? No, my friends. Tidak, saudara. They shall not come up no more. Mereka tidak akan muncul kembali. Do they go to the house? Apakah mereka pergi ke dalam rumah? This is what the Bible said. He shall return no more to his house, neither shall his place know him anymore. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. So did they go to the house? Jadi apakah mereka pergi ke dalam rumah? The Bible tells us no. Alkitab menyatakan tidak. Because for the dead know not anything, my dear friends. Karena orang yang mati tidak tahu apa-apa, saudara-saudara. I've seen so many people and I've heard so many people claiming to me and said, "Brother Jasper, I've seen my husband talking to me." Saya sudah mendengar cerita langsung kepada saya, "Saudara Jasper, saya melihat suami saya datang kepada saya." I've heard my grandpa. Oh, saya dengar kakek saya. There's even a time, my dear friends, that my classmate told me her dead cousin was sleeping beside her. Dan bahkan teman sekelas saya katakan bahwa sepupunya yang sudah mati bahkan tidur di sebelahnya. Can you imagine, my friends? Anda bisa bayangkan, saudara-saudara? But who is this? Siapakah itu? It's the devil, my dear friends. Itu adalah setan, saudara. It's the same power who led the heaven's gate cult to commit suicide. Aktor yang sama yang membuat sekte aliran sesat gerbang surga ini. In fact, this is what the Bible said. 2 Corinthians 11 in verse 14. Dikatakan di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. It says, "And no marvel, for Satan had transformed himself into an angel of light."
Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. The Bible tells us, my friends, that the devil can transform himself. Alkitab menyatakan bahwa setan pun dapat melakukan penyamaran. If the devil can transform himself, my dear friends, kalau setan dapat melakukan penyamaran, saudara-saudara, do you think he could transform himself to your dead loved ones? Kalau dia dapat menyerupai malaikat terang, apakah mungkin dia dapat menyamar menyerupai orang-orang yang kita kasihi? Yes or no? Ya atau tidak? If he could transform himself to an angel of light, do you think he could transform himself to your dead loved ones? Kalau dia dapat merubah dirinya menyamar menjadi malaikat terang, apakah terlalu sulit bagi dia untuk menyamar menyerupai orang-orang yang kita kenal dan kita kasihi? Let me tell you a true story. Mari saya ceritakan satu cerita. A story nyata. Was told, my dear friends, of two missionaries in Africa. Diceritakan bahwa ada dua orang misionaris di Amerika. They had a little girl. Mereka punya seorang anak perempuan kecil. That little girl became the joy of their life. Dan anak perempuan ini menjadi sukacita di dalam kehidupan mereka. They love the girl so much, my friends. Mereka sangat mengasihi anak kecil perempuan ini. But the little girl, my dear friends, had a disease, a tropical disease. Dan tetapi anak perempuan kecil ini terkena satu penyakit. Eventually the girl died. Dan akhirnya sangat disayangkan anak perempuan ini meninggal. The parents were so heartbroken, my friends. Kedua orang tuanya ini begitu patah hati. And because they cannot afford to go home to America, dan karena mereka tidak punya cukup uang untuk kembali ke Amerika, they need to bury the child just right in the lawn. Maka mereka harus menguburkan anak yang dikasih itu di halaman mereka. 2 weeks after, the mother is still grieving. 2 minggu setelah itu, wanita itu, ibunya begitu sakit. And sedih. One time, my dear friends, she was sitting, my dear friends, on the living room. Dan satu kali pada saat dia sedang duduk di ruang keluarga. True story. Cerita, kisah nyata. Story was told that she was crying. Dan pada saat itu ibu ini sedang menangis. She was so heartbroken, my friends. Dia begitu hancur hatinya. And suddenly the door broke open. Tiba-tiba pintu rumah itu terbuka. And suddenly a little girl came to the room. Tiba-tiba seorang anak kecil perempuan masuk ke dalam ruangan. And the lady said, "Mommy, mommy." Dan anak kecil berkata, "Mami, mami." "I'm not dead." "Saya tidak mati." "Look, I'm still alive." "Lihat, saya masih hidup." And the story was told that this mother, all her senses were telling her, "That's your child." Dan ibu ini, seluruh panca indranya mengatakan bahwa anaknya masih hidup. But she's been reading her Bible. Tetapi dia sudah membaca firman Tuhan. And she read the Bible that the dead know not anything. Dan dia tahu, dia belajari bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. She read in the book of Job that the dead do not come back to the house. Dan dia tahu dari buku Ayub bahwa orang mati tidak akan kembali ke rumahnya. And you know what she said? Dan Anda tahu apa yang dikatakan? Even though she misses the child a lot. Walaupun dia merasa begitu rindu dengan anak yang sudah hilang. She said, in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus, keluarlah. It's hard. But he said, in the name of Jesus, go out. Di dalam nama Yesus, keluarlah. And then the little girl and the mother saw this, my friends. Dan ibu ini melihat, saudara. The little girl goes out of the room and she saw a demon going out of her house. Dia melihat anak kecil perempuan ini keluar dari rumah, tapi dia lihat setan yang keluar. My dear friends, the dead know not anything. Saudara-saudara, orang mati tidak tahu apa-apa. And if someone talks to you in a form of a spirit, you know that's not your dead loved one. Pada saat seseorang yang sudah mati berbicara kepada Anda, Anda harus tahu bahwa itu bukanlah, you know, is it? Orang yang sudah you know mati. Who is it? Anda tahu siapa itu? Revelation 16 and verse 14. For they are the spirits of devils working miracles. Wahyu 16 ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan not ajaib. Not all miracles are true, my friends. Not all miracles are true. Tidak semua mujizat itu adalah nyata. These are devils working miracles. Itu adalah pekerjaan dari setan. So that's number 4. Cults are deceived on the state of man in death. Jadi kita sudah pelajari aliran sesat tertipu dengan keadaan manusia ketika dia mati. The Bible tells us, my friends, that there will be a resurrection. Alkitab katakan akan ada kebangkitan.
And everyone, my dear friends, would see all the people be resurrected. Dan kita atau orang-orang akan melihat begitu banyak orang akan dibangkitkan. Let's have a little review. John 5:28 to 29. What did the Bible said? Mari kita baca Yohanes 5:28 29. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. So where are the dead? Jadi di mana orang mati? They're in the grave. Mereka ada di dalam kubur. And it says this. Dan dikatakan, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. The Bible tells us, my dear friends, that the dead is in the grave sleeping. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang mati ada di dalam tanah, and by the way, tertidur. We'll talk about the two resurrection later. Tetapi ngomong-ngomong, kita akan pelajari tentang dua kebangkitan nanti. But did you know, my friends, that the very first lie of the devil ever told to the mankind was about the subject of death? Tapi tahukah Anda bahwa satu topik yang pertama kali diutarakan oleh setan kepada manusia, dusta pertama yang pernah dikatakan iblis kepada manusia adalah tentang pokok kematian? In fact, let us look at Genesis 1 to 5. Mari kita buktikan di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Let's read the story of Adam and Eve here. Mari kita baca cerita tentang Adam dan Hawa di sini. Let's look at what it says. Dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Next. Lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Let's look at what happened next. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. What did the lie of the devil? Apakah dusta yang dikatakan oleh setan? The devil, my dear friend, says, you shall not surely die. Iblis itu mengatakan apa? Bahwa engkau tidak benar-benar mati. You shall not surely die, don't worry. Kamu tidak akan benar-benar mati, jadi jangan takut. Is that what other churches believe? Bukankah itu yang dipercaya oleh gereja? This is what the Heaven's Gate cult believe, my dear friends, that when we die, we don't really die, we go up. Inilah yang dipercaya oleh aliran-aliran sesat itu. Pada saat kamu mati, kamu tidak mati ada di dalam kubur, kamu akan pergi ke tempat yang lain. Is that what other churches believe? Bukankah itu gereja-gereja saat ini percaya? That when you die, you don't really die, you go to heaven. Jadi pada saat Anda mati, kamu tidak sungguh-sungguh mati, kamu pergi ke surga. Is that what Satan said? Bukankah itu yang dikatakan oleh setan? When you die, you not really die. Pada saat kamu mati, kamu tidak benar-benar mati. And he said, ye shall be as gods. Dan dia katakan, kamu akan menjadi seperti Allah. Is that what the Heaven's Gate cult said? Bukankah itu yang dikatakan oleh sekte aliran sesat gerbang surga? When you die, you don't really die, you come into higher form of existence. Pada saat kamu mati, kamu tidak benar-benar mati, tapi kamu akan pergi ke eksistensi yang lebih tinggi. The serpent said, my dear friends, God said, you shall surely die if you eat this. Tuhan katakan, kamu pasti mati. The serpent said, you don't surely die. Tetapi ular itu katakan apa? Kamu tidak akan mati. Who is right? Siapakah yang benar? Is it God or the devil? Tuhan atau setan? If you believe, my dear friends, that when a person dies, he don't really die, then you prove that Satan is correct. Kalau kita mempercayai bahwa orang mati tidak benar-benar mati, maka kita sudah percaya dengan kebohongan setan. So in that two statements, who lied? Jadi dari dua pernyataan itu, siapakah yang berbohong? If the soul is immortal, then the devil did not lie. Jika jiwa itu abadi, maka iblis tidak berdusta. Did you understand that? Anda bisa mengerti ini? That means if the person goes out of the grave, God is lying and the devil was correct. Kalau kita percaya bahwa orang mati itu langsung pergi ke surga, maka setanlah yang benar dan Tuhan itu adalah pembohong. Even Satanists, my dear friends, believe that these souls
don't really die. Bahkan orang-orang pemuja setan atau satanis mempercayai doktrin kekafiran itu tentang keabadian jiwa. And many churches, my dear friends, believe this lie. Dan banyak gereja saat ini yang mempercayai kebohongan ini. They believe, my dear friends, that when a person dies, he don't really die, he goes to heaven or he goes to hell. Pada saat orang mati, mereka katakan tidak sungguh-sungguh mati, mereka pergi ke surga atau pergi langsung ke neraka. This is from the Reader's Digest, from a preacher. It says there is no death. Ini menurut buku Reader's Digest, satu cetakan sekuler mengatakan, menurut pandangan pembaca, tidak ada yang namanya kematian itu. It says Reader's Digest, it says you don't really die at all. It may seem like death, but you really keep on living and no more afterward than you did before. Menurut Reader's Digest, Anda tidak benar-benar mati sama sekali. Ini mungkin tampak seperti kematian, tapi Anda benar-benar tetap hidup dan tahu lebih banyak sesudahnya daripada sebelumnya. And by the way, my friends, this is a Christian preacher. Dan saudara-saudara, yang mengatakan ini, yang menulis dalam Reader's Digest adalah seorang pengkhotbah Kristen. This is what they believe, my friends. Inilah yang mereka percayai, saudara-saudara. That when you die, you don't really die, you go directly go to heaven. Kalau Anda mati, Anda tidak sungguh-sungguh mati, Anda akan langsung pergi ke surga. Spiritualism also believe this. Spiritisme atau spiritualisme juga mempercayai hal yang sama. It says spiritualism says that the dead know more than the living, and the serpent said to the woman, ye shall not surely die. Spiritualisme berkata bahwa orang mati tahu lebih banyak daripada orang hidup. Tapi menurut Kejadian 3 ayat 4 katakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. But the Bible said for the living know not that they shall die, but the dead know not anything. Tetapi Alkitab di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 katakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. This is what a spiritualist says. It says, in this age, as in many other Bible passages, the devil told the truth and the Lord is in error. Lihat apa yang dikatakan oleh seorang spiritualis. Dalam hal ini, seperti dalam banyak bagian Alkitab yang lain, iblis mengatakan yang sebenarnya dan Tuhan yang salah. Imagine that, my friends. Anda bisa bayangkan hal itu, saudara. The Lord is in error. Tuhan melakukan kesalahan. The devil is correct. Yang benar adalah setan. If you believe, my friends, that the dead is not really dead, you are proving that the devil is correct. Kalau kita mempercayai bahwa orang mati tidak sungguh-sungguh mati, berarti dengan kata lain kita mempercayai bahwa setanlah yang benar dan Tuhan pembohong. Spiritualism believe for the doctrine that the spirits of the dead communicate with the living, especially through mediums. Para spiritisme atau spiritualis mengatakan bahwa satu kepercayaan atau doktrin bahwa roh-roh orang mati berkomunikasi dengan orang hidup, khususnya melalui perantara. An example of this, my dear friends, is in 1800s. Dan salah satu contoh adalah di tahun sekitar 1800-an. And this small house in New York City. Dan Anda lihat rumah kecil ini di New York. There was a family called the Foxes. Ada satu keluarga yang namanya keluarga Fox. They did conversation with the dead, my dear friends, through tapping. Mereka melakukan komunikasi dengan roh-roh orang mati dengan ketukan-ketukan. And the dead spirits, they said, communicate to them through the taps. Dan dikatakan bahwa roh-roh orang mati ini berkomunikasi dengan mereka melalui ketukan-ketukan. And the tap says, we are all your dead relatives and friends. Dan ketukan-ketukan ini mengatakan, kami adalah semua keluarga dan sahabatmu yang sudah the mati. The Fox family, my friends, opened the devil's door. Dan keluarga Fox ini sudah membuka pintu gerbang setan. Who are those tappings, my dear friends? Siapakah yang datang, saudara-saudara? Who are these tappings? For they are the spirit of devils working miracles. Dalam Wahyu 16 ayat 14, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. This is the picture of the a monument there in their house. Ini adalah monumen yang ada di dalam rumah itu. It says this the birthplace of modern spiritualism.
Dikatakan inilah tempat kelahiran dari modern spiritualism. This is the start of the modern talking to the spirit. Ini adalah cerita atau tempat kelahiran di mana orang-orang dapat berbicara kepada orang mati. And it says there is no death, there are no dead. Dikatakan tidak ada kematian dan tidak ada orang mati. That's what they believe. Karena itulah yang mereka percayai. The devil's door was open wide, my friends. Pintu gerbang setan terbuka lebar-lebar. And my friends, the spiritualism claims that the dead are not really dead. Dan spiritualisme menyatakan bahwa orang mati tidak mati. In fact, this is what the spiritualist says. The fundamental principle of spiritualism is that human being survives bodily death. Dikatakan oleh mereka, prinsip dasar spiritualisme adalah bahwa manusia mempertahankan tubuhnya yang mati. And that occasionally under the conditions not yet fully understood, we can communicate with those who have gone before. Dan kadang-kadang dalam kondisi yang belum dapat dimengerti sepenuhnya, kita dapat berkomunikasi dengan mereka yang telah pergi sebelumnya. Number two, spiritualism claims that the dead communicate with the living. Yang kedua, spiritualisme menyatakan bahwa orang mati berkomunikasi dengan orang yang hidup. It says there is no death in graveyard. I have frequent talks with the devil, with the dead. Dikatakan tidak ada kematian di dalam kubur. Saya sering kali berbicara dengan orang-orang mati. It says I cannot doubt that people live after death, for I frequently talk with them. Saya tidak meragukan bahwa orang-orang hidup setelah mati, karena saya sering kali berbicara dengan mereka. But who are they talking to? Tapi kepada siapa mereka berbicara? Because the dead know not anything, the Bible said. Karena di dalam Alkitab katakan orang mati tidak tahu apa-apa. These are devils working miracles, my friends. Ini adalah pekerjaan roh-roh setan yang melakukan perbuatan. I'll give you an assignment tonight. Saya akan berikan tugas untuk Anda malam hari ini. Read 1 Samuel chapter 28. Bacalah 1 Samuel 28. And you will see, my dear friends, the story of that the witch of Endor. Dan Anda akan membaca cerita wanita petenung dari Endor. She mimicked, my dear friends, and summoned the spirit, and Samuel became present there. But it's not Samuel, my dear friends, it was the devil. Dan dia melakukan komunikasi dengan roh-roh orang mati ini, dan muncullah Samuel, sesosok yang seperti Samuel. In fact, another assignment for you. Lalu ada lagi satu tugas untuk Anda. Deuteronomy 18:10-12. Bacalah Ulangan 18 ayat 10 dan 12. The Bible tells us, my dear friends, that we should not talk to the spirits. Alkitab katakan kita tidak seharusnya berbicara dengan roh-roh orang mati. God has given us a warning, my friends. Tuhan sudah memberikan amaran-amaran, saudara-saudara. But you know what's the problem? Tapi Anda tahu apa masalahnya? Parents, listen to this. Anak, orang tua, dengarkan hal ini. We may not let our children talk to the spirits. Kita mungkin tidak izinkan anak kita berbicara dengan roh-roh orang mati. But we let them watch movies that talk to the spirits. Tetapi kita biarkan anak-anak kita menonton roh-roh orang mati berbicara dengan manusia. We let them watch TV programs that talk to the spirits. Kita izinkan mereka menonton acara-acara televisi yang berbicara kepada roh-roh orang mati. It's very dangerous, my friends. Itu sangat berbahaya, saudara-saudara. I've gone to be afraid in the dark before when I was young because of watching too much TV. Saya pada waktu masih kecil sangat takut berada di tempat yang gelap karena terlalu banyak nonton TV. Do not open the devil's door, my friends. Janganlah buka pintu gerbang setan itu. So what is the devil's door? Jadi apakah pintu gerbang setan itu? It's spiritualism and communication with the spirit. Itu adalah spiritualisme berkomunikasi dengan roh. This is the devil's door, my friends. Ini adalah pintu gerbang setan, saudara. Don't talk to the spirits. Jangan berbicara kepada roh. For they are the spirits of devils working miracles. Karena itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Let's read it together. Mari kita baca bersama-sama. For the living know not that they shall die, but the dead know not anything. 1, 2, 3. Karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. My dear friends, let me ask you a question before I close. Saudara-saudara, saya akan tanya kepada Anda sebelum saya tutup.
What do you believe? Apakah yang Anda percayai? Do you believe in what other people says? Apakah Anda percaya dengan apa kata orang? Or do you believe what the Bible says? Atau Anda percaya apa yang ditulis oleh Alkitab? That's what I'm going to challenge you tonight. Untuk itulah saya menantang Anda. Don't dalam believe hari ini. Tradition or culture, my friends. Jangan percaya tradisi atau kebudayaan, saudara. Trust in what the Bible says. Percayalah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Someday will we receive immortality? Suatu hari kita akan menerima keabadian? Yes or no? Ya atau tidak? Well, the Bible tells us, my dear friends. Alkitab katakan, saudara. 1 Corinthians 15:51-55. 1 Corinthians 15:51-55. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Amen. Amen. We shall all be changed, my dear friends. Kita semua akan dirubah, saudara-saudara. And we shall not go to sleep. Dan kita tidak tidur. The Bible said in 1 Corinthians 15:51, it goes on to say, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. My dear friends, the dead shall be risen back. Orang-orang yang mati akan dibangkitkan kembali. If people are already in heaven, why would God resurrect them? Kalau orang-orang sudah ada di surga, untuk apa Tuhan bangkitkan orang-orang lain? You know why? Anda tahu kenapa? Because they're still in the grave. Karena mereka sebenarnya masih ada di dalam kubur. And you know why many preachers are not preaching about resurrection? Dan Anda tahu kenapa begitu banyak pengkhotbah tidak mengkhotbahkan tentang kebangkitan? You know why? Anda tahu kenapa? Because they've been teaching people that they're already in heaven. Karena mereka sudah mengajarkan bahwa orang-orang yang sudah mati sekarang ada di surga. This is the reason why many preachers are not preaching about resurrection, my dear friends. Oleh karena itu begitu banyak para pembicara, pengkhotbah sekarang tidak membicarakan tentang kebangkitan, saudara-saudara. Because they've told their members, if you die, you're good, you go to heaven. Karena mereka sudah mengajarkan kalau Anda mati, Anda akan naik ke surga. But if you die, you go to heaven, what's the point of resurrection? Kalau Anda mati dan naik ke surga, apa gunanya kebangkitan itu? Did you see how inconsistent it is, my dear friends, to tell you when you die you go to heaven directly? Bukankah Anda lihat adanya ketidakkonsistenan kalau mengatakan bahwa pada saat Anda mati Anda akan langsung naik ke surga? Will we go to heaven? Apakah kita akan pergi ke surga? Yes or no? Ya atau tidak? Yes, we will go. Ya, kita akan pergi. Now. Tetapi tidak sekarang. It says, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. We shall put on immortality, my dear friends. We shall put on immortality. Kita akan memperoleh satu kebakaan. But is it now? Apakah itu saat ini? No, my friends. Tidak, saudara-saudara. It is going to be when Jesus comes. Itu akan terjadi pada saat Yesus datang kembali. Everyone is going to be changed. Semua orang akan diubahkan. Our old men and women, your wrinkles will be go back to be a young baby. Para orang tua, keriput dan kerutan-kerutan wajah akan hilang dan Anda akan menjadi muda kembali. All our defects in our body will all be good. Semua cacat dan penyakit, kekurangan dari tubuh kita akan menjadi pulih dan baik kembali. And the greatest promise is we're going to be immortal. Dan janjinya adalah kita semua akan hidup selama-lamanya. Then shall he brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? The Bible tells us that we shall have victory over death. Dan Alkitab katakan bahwa kita akan memiliki kemenangan atas maut. But not now. Tapi tidak sekarang. That's the time we're waiting for.
ada satu waktu yang kita harus tunggu. Tonight, my friends, we learned four things. Malam hari ini kita sudah pelajari empat hal. That the cult follow human leader. Bahwa aliran sesat mengikuti pemimpin manusia. They follow human teachings than the Bible. Mereka lebih mengikuti ajaran-ajaran manusia daripada Alkitab. They urge group conformity. Mereka menyukai atau memaksakan penyeragaman di dalam kelompok mereka. And they're deceived in a man's state of being dead. Dan mereka tertipu dengan keadaan manusia ketika dia mati. And we learn, my friends, that the Bible teaches that the dead are asleep. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kematian adalah seperti tidur. The dead are in the grave. Dan bahwa orang-orang mati berada dalam kubur. The dead know not anything. Orang-orang mati tidak tahu apa-apa. The dead do not return to their homes. Orang mati tidak kembali ke rumah mereka. Tonight I want to challenge you to shut the devil's door. Pada malam hari ini saya menantang Anda untuk menutup pintu gerbang setan itu. Close it, my friends. Tutup, saudara-saudara. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. I want to follow the truth than tradition, my friends. Saya mau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Gantinya tradisi. I want to follow the truth than what other people says. Saya mau mengikuti kebenaran, bukan kata-kata manusia. What about you? Bagaimana dengan Anda? I hope you're following what the Bible says, not what other people say. Saya harap Anda mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan bukan kata-kata orang. Let's sing a song. Mari kita menyanyikan satu lagu. I request my chorister to please come. Saya undang pemimpin untuk menyanyikannya. Does Jesus care? Adakah Yesus lindung aku? Let's sing the song. Anda memiliki masa-masa yang sulit. Anda kehilangan orang yang Anda kasihi. Always remember that Jesus cares.
Ingatlah bahwa Yesus mempedulikan Anda. Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven. Tuhan Bapa di surga. Thank you Lord for giving us an opportunity. Terima kasih untuk memberikan kesempatan kepada kami. And Lord, may the study that we have tonight. Tuhan, pelajaran kami sudah pelajari malam hari ini. Will help us not to be deceived by Satan. Biarlah kami tidak ditipu oleh setan. Not to be deceived by his errors. Dan biarlah kami tidak ditipu dengan semua usahanya. But help us, Lord, to stand to the truth. Dan biarlah kami dapat bertahan di dalam kebenaran. And now, Lord, I'm challenging each and every one of us here. Dan Tuhan, pada malam hari ini kami berikan tantangan kepada setiap orang yang hadir di tempat ini. Help us, Lord, not to follow anyone. Biarlah Tuhan membantu kami untuk tidak mengikuti manusia. But help us, Lord, to only follow you. Biarlah kami hanya dapat mengikuti Engkau, Tuhan. In Christ's name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. You may now be seated. Anda bisa duduk kembali. Thank you everyone for coming. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Please do not miss the topic tonight, tomorrow night. Tolong jangan lewatkan topik besok malam. It's Revelation's Lake of Fire. Neraka danau api dalam buku Wahyu. Where is hell now? Di manakah neraka itu saat ini? Is hell down there? Apakah neraka itu ada di bawah? Or is hell is going to be the near future? Atau neraka itu akan ada di masa depan? See you tomorrow night. Sampai jumpa besok malam. Saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan yang lain untuk hadir pada esok malam.